Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan keliling segitiga sesuai gambar berikut. Ingat ya co-friends, misalkan nih ada segitiga dengan sisi A, sisi B, dan sisi C, maka untuk mencari kelilingnya yaitu dengan cara menjumlahkan ketiga sisinya. Maka rumus dari keliling segitiga bisa kita tuliskan sebagai K, itu sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita dapat menyelesaikan soal ini nih, co-friends. Maka bisa kita tuliskan K itu sama dengan sisi pertama pada segitiga di gambar soal ini, yaitu 15, kemudian ditambah sisi kedua yaitu 9, ditambah sisi yang ketiga juga 9. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nih, co-friends. Nah, yang pertama kita akan jumlahkan 15 ditambah dengan 9. Nah, 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14, maka kita tulis 4, kita simpan 1. Lalu 1 ditambah 1 hasilnya 24. Maka diperoleh 15 ditambah 9 yaitu 24. Selanjutnya kita jumlahkan lagi dengan 9. Maka 24 ditambah 9. Nah, 4 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 13. Kita tulis 3, kemudian kita simpan 1. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka diperoleh hasilnya 24 ditambah 9 yaitu 33. Nah, ingat ya co-friends, satuannya di sini yaitu desimeter. Jadi, diperoleh keliling segitiga tersebut adalah 33 desimeter. Wah, kerja bagus co-friends. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.